cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia. Satukan cita dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Ya pemirsa, bersama saya Ika Arianti dalam program Sekolah Kita, di mana saya saat ini sudah berada di salah satu sekolah SMA Negeri yang berada di Kecamatan Raja Basa, yaitu SMA Negeri 1 Raja Basa yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Di mana saya akan melihat dan meninjau serta mencari tahu apa saja program-program atau sistem dari pembelajaran dan kurikulum di sekolah SMA Negeri 1 Raja Basa. Selengkapnya hanya di program Sekolah Kita. SMA Negeri 1 Raja Basa, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pak Saman sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Raja Basa sejak tahun 2019 hingga saat ini. Sudah berjalan sekitar 4 tahun lebih. Kemudian, tujuan dari Pak Saman selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Raja Basa untuk meningkatkan kemajuan-kemajuan SMA Negeri 1 Raja Basa, baik itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik, dan juga bisa bersaing secara intern dengan sekolah-sekolah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Saman, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Raja Basa. Saya diangkat tugaskan di SMA 1 Raja Basa terhitung tahun 2019 sampai saat ini berjalan 4 tahun lebih. Adapun tujuan saya di Raja Basa ini untuk meningkatkan kemajuan-kemajuan Lembaga SMA Negeri 1 Raja Basa, baik itu di bidang akademisnya maupun di bidang ekstrakurikulernya, dan juga bisa bersaing secara iptek ya dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Nah, dari tim kami ya, sini sekarang sudah berjuang keras untuk meningkatkan KBM secara aktif ya. Kemudian berjuang keras juga untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, di mana setiap pembina Sekbid kita berikan ruang untuk melakukan pelatihan-pelatihan di hari Sabtu, tentu di luar dari KBM hari Senin sampai Jumat, di mana setiap hari Sabtu pembina-pembina itu melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Sehingga dengan demikian bahwa setiap ekskul yang diminat oleh siswa SMA Negeri Raja Basa itu bisa berkembang dengan pesat dan bisa menyalurkan bakat dan minat siswa-siswi SMA Negeri 1 Raja Basa. Alhamdulillah bahwa ada peningkatan ya selama 4 tahun ini. Ekstrakurikuler itu sebagai contoh Paskibra, untuk tahun ini kita masuk mewakili Kabupaten Lampung Selatan.
Kemudian juga kemarin sudah ada lomba di perguruan tinggi, ya, STIAS, PMR kita juga dapat juara. Alhamdulillah, ya, ini semua berkat kerjasama tim SMA Negeri 1 Raja Basa yang berusaha keras bekerja sama dalam upaya meningkatkan kemajuan sekolah SMA Negeri 1 Raja Basa supaya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, di samping itu juga saya selaku kepala sekolah berusaha untuk meningkatkan mutu-mutu para pendidiknya, berusaha juga meningkatkan mutu tenaga pendidikannya, gitu kan, TU. Sehingga kami selain meningkatkan kegiatan akademik dan kegiatan ekstrakurikuler, kami juga berusaha meningkatkan kesejahteraan para staf karyawan, ya, termasuk guru-guru honor yang sudah lama mengabdi di sini, ya. Itu yang saya lakukan di sini. Alhamdulillah dari pihak masyarakat juga sangat antusias untuk mendukung, ya, program-program kami, sehingga kami yakin kemajuan SMA Negeri 7 Basa bukan terletak hanya kepada kepala sekolah, tapi terletak dari dukungan pemerintah dan dukungan dari masyarakat, khususnya orang tua wali dari siswa-siswa kita di SMA Negeri 1 Raja Basa. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta para guru yang sudah meningkatkan dan berjuang keras untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, yang dimana setiap pembina-pembina kita berikan untuk melakukan pelatihan-pelatihan di hari Sabtu yang dilaksanakan di luar KPM, hari Senin sampai Jumat, yang dimana setiap hari Sabtu, pembina-pembina itu memberikan kegiatan-kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Sesuai dengan demikian, bahwa setiap ekskul yang diminati oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Raja Basa bisa berkembang dengan pesat dan bisa menyalurkan bakat serta minat siswa-siswi SMA Negeri 1 Raja Basa. Selanjutnya, SMA Negeri 1 Raja Basa mengalami peningkatan selama Pak Saman memimpin sekolah SMA Negeri 1 Raja Basa. Ya pemirsa, bersama saya Ika Arianti dalam program Sekolah Kita, yang dimana saya saat ini sudah berada di salah satu sekolah SMA Negeri yang berada di Kecamatan Raja Basa, yaitu SMA Negeri 1 Raja Basa, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Yang dimana di sini juga banyak siswa-siswi yang berprestasi, dan di samping saya juga sudah ada dua siswi, ya, yang berprestasi. Ada yang boleh perkenalkan namanya siapa? Ya. Perkenalkan, nama saya Helen Aprila, saya dari kelas 12 IPA 2. Dan saya Selva Seti dari kelas 12 IPS 1. Kalau boleh tahu prestasi-prestasi yang sudah diraih selama sekolah di SMA Negeri 1 Raja Basa ini apa aja sih? Yang pertama, seni tari, Kak. Kita udah sampai tingkat provinsi, dan paskibra juga sudah sampai tingkat provinsi juara 1. Dan bahasa Arab juga juara 1 tingkat nasional, terus PMR juga juara 1. Ya, setelah itu setelah lulus sekolah ini nanti ada nggak sih cita-cita untuk menjang ke depannya itu, atau ingin masuk ke perguruan tinggi? Ada, Kak. Sebetulnya nggak tahu jadi apa? Kalau dari saya pengen jadi kuasa hukum, Kak. Kalau dari saya melanjutkan perguruan tinggi. Kuliah, ya? Iya. Terus harapan-harapan nih untuk adiknya, untuk diri pribadi sendiri, atau untuk kawan-kawan yang lain, atau untuk guru, khususnya sekolah ini juga, kedepannya seperti apa harapan? Harapan saya semoga SMA Negeri 1 Raja Basa lebih maju, siswanya lebih disiplin, dan alat-alat seperti komputer lebih ditambah lagi. Baik. Adanya lagi, ya, tambahan lagi? Harapannya buat siswa-siswa mungkin yang akan datang, ya, siswa baru,
semoga lebih berprestasi lagi, melanjutkan prestasi-prestasi yang sudah ada di sini. Baik, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Ya pemirsa, ya salah satu dari dua siswi ini yang berprestasi di SMA Negeri 1 Raja Basa. Dan selengkapnya hanya di program sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hamdan dari SMA Negeri 1 Raja Basa di SMA Negeri 1 Raja Basa. Adalah antara lain sebagai pembantu kepala SMA Negeri 1 Raja Basa dalam mensosialisasikan program-program yang ada di SMA Negeri 1 Raja Basa, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Selain itu juga Humas merupakan corong atau jembatan antara sekolah dengan warga sekolah maupun antara sekolah dengan pihak luar. Atau kami juga mencoba bermitra dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mensukseskan program-program yang ada di SMA Negeri 1 Raja Basa. Selain itu juga beberapa hal yang perlu diketahui adalah SMA Negeri 1 Raja Basa sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Dalam hal ini adalah terutama perlombaan-perlombaan yang pernah dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Raja Basa di level kabupaten, provinsi maupun nasional. Untuk lebih mungkin dengan Bumi sebagai pembina OSIS di SMA Negeri 1 Raja Basa. Baik, terima kasih Pak Hamdan. Saya lanjutkan. Saya Ibu Mayor, yang di sini saya sebagai pembina OSIS SMA Negeri 1 Raja Basa yang membantu di bidang non-akademik seperti yaitu kegiatan intra dan kegiatan ekstra kurikuler di SMA Negeri 1 Raja Basa. Kegiatan ekstra kurikuler kita yaitu salah satunya sudah sampai ke tingkat provinsi yaitu Paskibra. Paskibra kita sudah tingkat provinsi dan alhamdulillah sudah mendapatkan juara 3 dan juara 2 harapan tingkat provinsi. Kemudian kemarin juga PMR atau UKS kami sudah menjuari juara 1 untuk tingkat kabupaten. Selanjutnya untuk lomba bahasa ya, salah satu ekstra bahasa berbahasa Arab kami juga sudah menjuari 1 di tingkat provinsi. Selain itu juga banyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang sudah terlaksana, baik itu di kegiatan pramuka yang hari ini siswa kita, ada salah satu siswa kita yang mengikuti kegiatan pramuka yaitu di Sapa Bahari. Siswa kita bernama Anggita dan sedang mengikuti kegiatan Sapa Bahari bersama teman-teman yang lain untuk hari ini, sudah 2 hari itu kegiatan ekstrakurikuler. Selain kegiatan ekstrakurikuler, sekolah kita juga mengadakan kegiatan kurikuler, yaitu kegiatan studi kampus yang kemarin sudah berjalan. Kami sudah 2 tahun berjalan, yaitu studi kampus yang pertama kami ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian yang kedua juga kemarin, baru kemarin kita berangkat sudah ke Universitas Ahmad Dahlan untuk mengenalkan kepada anak-anak bahwa pendidikan itu bukan hanya di lingkup sampai dengan SMA, kalau bisa sampai ke tingkat selanjutnya. Jadi itu program sekolah kita, selain itu ekskul, intra, juga ada kegiatan kokurikuler. Ya, harapan kami sih semoga SMA Negeri 1 Raja Basa lebih sukses, lebih maju lagi. Dan tentunya semua itu tidak bisa kami lakukan sendiri gitu ya. Kami juga perlu dukungan terutama dari warga sekolah dan juga masyarakat di luar sekolah. Kalau bagi saya selalu pembina OSIS, harapan saya anak-anak saya yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan intrakurikuler
yang sudah berpengalaman nanti di luar harus melanjutkan jenjang pendidikannya ke depan, terutama di kampus-kampus yang PTN-PTN atau perguruan tinggi, kemudian lanjutkan organisasi mereka sampai mereka itu bisa menjadi seorang pemimpin dan bisa menjadi siswa-siswi atau penerus bangsa yang memang berbakti bagi Nusa dan bangsa. Oke, demikian perkenalan dari kami, saya sebagai humas dan saya sebagai pembina OSIS SMA Negeri 1 Raja Basa. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.